Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di sini. Sebelum kita lanjut ke tutorial, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Di sini kami akan share banyak tutorial tentang Corel, Photoshop, Office, dan masih banyak lagi tutorial lainnya. Anda juga bisa request tutorial di sini. Oke, selamat siang. Kali ini kami akan berbagi tutorial tentang Corel Draw, yaitu membahas tentang cara membuat kupon atau mendesain sebuah kupon di Corel Draw. Sebelum kita lanjut ke tutorial, mari kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Semoga tutorial ini berjalan lancar dan bermanfaat buat Anda semua, dan ilmu yang Anda pelajari bermanfaat untuk hidup Anda. Oke, sekarang kita buat Corelnya. Nah, terbukalah seperti ini. Sekarang Anda klik di sini, Anda bisa menekan F6, lalu Anda buat sebuah petakan. Oke, petak seperti ini, lalu Anda ganti sebuah backgroundnya. Nah, satu contoh seperti ini. Sekarang saya akan membuat petakan lagi di sini dengan warna putih. Nah, selanjutnya kita isikan teksnya di sini. Saya akan berikan nama kupon. Nah, di sini kita desain lagi biar lebih menarik. Kita berikan warna merah di sini. Ini teksnya di belakang, jadi kita masuk ke Object Manager di sini, lalu kita geser ke bawah, ditempatkan di bawah teks. Oke, biar teksnya kelihatan. Lalu kita beri warna putih saja. Di sini saya akan memberikan judul kupon jalan sehat. Oke, seperti ini saja. Lalu kita klik di sini. Kita akan mendesain teks ini agar kelihatan lebih menarik. Oke, jadilah seperti ini. Sekarang kita import sebuah gambar, yaitu sebuah gambar orang sedang berjalan. Anda klik import. Lalu Anda cari gambarnya. Di sini kami sudah mendownloadnya. Ini, yang ini. Sekarang kita klik import. Nah, di sini kita tempatkan di sini. Oke, seperti ini saja. Sekarang kita isikan sebuah nomor undian. Di sini kita buat petakan lagi. Kita beri warna putih. Kita klik di sini. Kita modifikasi pada bagian pojoknya. Oke. Lalu kita di sini tulis, tambahkan teks nomor undian. Oke, seperti ini. Lalu kita beri warna. Warnanya oke, ini saja. Lalu kita perbesar. Warnanya saya ganti yang lebih terang. Oke, sepertinya ini aja. Selanjutnya di sini adalah kupon untuk panitianya, dan ini sebelah sini adalah kupon untuk pesertanya.
Di sini saya akan beri nama Kufon Vanetia. Kufon Vanetia. Kita putar 90 derajat. Kita fillet center. Kita perbesar. Nah, seperti ini. Kita desain lagi ini biar lebih menarik. Oke, ini sudah jadi seperti ini. Sekarang kita buat sebuah kolom seperti ini lagi di sini. Kita tulis di sini nomor undian atau kita bisa mengcopy-nya ini. Kita copy saja untuk teks ini, jadi kita tidak perlu menulis lagi. Sekarang kita paste. Nah, ini. Lalu kita putar 90 derajat. Kita ganti warnanya menjadi warna hitam saja. Oh, kurang menarik warna ini. Oke. Kita desain lagi di sini biar lebih menarik lagi. Ini masih kurang enak dilihatnya. Kita geser ke bawah yang samping sini. Ini tulisan vanitianya kita ganti. Oke, jadi seperti ini adalah kolom nomor undian yang disimpan oleh Vanetia, dan ini nomor undian yang disimpan oleh peserta. Di sini saya akan memberikan garis untuk digunting. Maksudnya nanti potong di sini, maksudnya. Jadi nanti yang sebelah sini kita kasihkan ke peserta, yang sebelah sini disimpan oleh Vanetia. Nomor undian itu sama di sini dengan di sini itu sama. Kita desain di sini. Oke, seperti ini. Lalu kita beri teks potong di sini. Kita putar lagi 90 derajat. Nah, kita kecilkan. Kita tempatkan di sini. Kita kasih X di sini. Tanda X di sini itu sebagai petunjuk, yaitu petunjuk untuk pemotongan. Jadi kupon ini dipotong di garis ini, maksud dari X tersebut. Oke, ini sudah jadi seperti ini saja. Nanti ada kembangan lebih lanjut. Sekarang kita copy. Kita tinggal mengcopy-nya saja. Sebelum kita mengcopy-nya, akan lebih baik Anda grupkan dulu. Ini Anda gabungkan jadi satu. Langkah pertama Anda blok di sini. Lalu Anda grup di sini, Anda tekan. Lalu Anda mulai mengcopy-nya. Anda copy. Lalu Anda paste. Nah, seperti ini. Anda paste lagi. Nah, ini untuk ukuran A4. Isinya cuma 4. Jika kebesaran, Anda bisa kecilkan lagi. Anda blok lagi, Anda kecilkan lagi. Oke, sekarang kita copy lagi. Kita paste.
Oke, jadilah seperti ini. Ini sudah jadi sebuah desain kupon. Mohon maaf karena di sini posisinya siang hari, jadi berisik sekali. Oke, tutorialnya kami jeda sampai sini dulu. Silakan Anda tonton video selanjutnya. Di video selanjutnya kami akan membahas tentang cara mengisi nomor undian. Jadi nanti kita akan mengisi nomor undian secara otomatis di setiap kolom. Anda tidak perlu mengisi secara manual. Misalkan Anda ingin mengisi 1 sampai 1000 nomor undian, tidak perlu capek-capek mengisi nomor undian secara manual. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.